Pendidikan asas silang budaya perlu dalam sukatan pelajaran sekolah. Budaya balik kampung terus semarak. Semua laluan lebuh raya keluar dari ibu kota sesak. Dan nak banjir, beberapa kawasan di Negeri Sembilan mula ditenggelami air. Assalamualaikum, saya Nur Lila Muhammad Nur. Ini N5 edisi Sabtu 6 Februari 2016. Paparan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Laporan lintas langsung negeri-negeri bakal dimulakan dengan laporan dari RTM Melaka bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim, diikuti Syarmila Rastam dari RTM Pulau Pinang. Di RTM Sabah, kita akan bersama Nur Azimah Radik. Manakala di RTM Sarawak, Bumawin juga nampaknya sudah bersedia. Semuanya seketika nanti, kekal bersama N5. Baiklah saudara, N5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Pendidikan asas silang budaya perlu diberi penekanan dalam sukatan pelajaran bermula di peringkat prasekolah ataupun tadika. Cadangan itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang melihat pendekatan itu sesuai dalam usaha mencari titik pertemuan bagi memupuk perpaduan lebih jitu dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara ini yang dilihat semakin terjarak. Pendidikan silang budaya harus diutamakan supaya semua bangsa di negara ini dapat memahami dengan lebih baik budaya dan bahasa masing-masing. Orang Melayu yang beragama Islam memahami budaya orang Cina yang berbahasa Mandarin atau dialek masing-masing dengan agama Buddha atau agama Kristian. Orang Melayu dengan orang India yang berbahasa Tamil ataupun bahasa Telugu, budaya Hindu, agama Kristian. Orang-orang Iban, orang Kadazan dan pelbagai budaya dan bahasa peribumi di Sabah dan Sarawak. Ini semua perlu kerana silang budaya akan menyebabkan pemahaman antara pelbagai latar belakang rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Jubli Intan ke-64 dan Karnival Usahawan di Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari, Sungai Sumun di Bagan Datoh. Timbalan Perdana Menteri turut melawat gerai pameran dan beramah mesra dengan pelajar dan alumni sekolah berkenaan. Pada majlis itu, beliau turut meluluskan peruntukan sebanyak RM600,000 bagi membaik pulih prasarana sekolah. Mengulas isu lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bekas pemimpin UMNO perlu menyokong kepimpinan sekarang yang diterajui Datuk Seri Najib Tun Razak. Kekuatan kepimpinan dahulu, katanya, adalah hasil daripada sokongan pemimpin bawahan dan pertengahan. Walaupun mempunyai perbezaan pendapat, ia harus ditegur dengan cara yang berhemah. Biarpun zaman kita telah berlalu, kekuatan kita ketika memegang tampuk kepimpinan parti dan kerajaan adalah disebabkan dokongan daripada pemimpin-pemimpin peringkat bawahan dan pertengahan dahulu. Jadi apabila mereka berada di peringkat teras kepimpinan kerajaan dan parti, maka orang-orang lama harus mendukung. Biarpun berbeza pendapat, tetapi biarlah disampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Beliau mengulas tindakan Tan Sri Rafidah Aziz yang menyerang kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib dalam isu politik Kedah. Beliau senada dengan pandangan Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil ketika mengulas isu tersebut.
Terdahulu di Taman Desa Bersatu, Bagan Datuh pagi tadi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sempat meluangkan masa bersarapan bersama sahabat lamanya, Bey Song Wan. Beliau tiba di rumah Song Wan, 53 tahun, kira-kira pukul 9.30 pagi. Beliau yang juga ahli Parlimen Bagan Datuh meluangkan masa selama kira-kira setengah jam bersama Song Wan dan isterinya Tiang Mi Ling, ibunya Chia Xiu Lian serta dua anak pasangan itu dan beberapa ahli keluarga terdekat. Antara hidangan disediakan termasuk nasi lemak rendang ayam, ubi rebus sambal ikan bilis, soto, pecal, lempeng bakar, tepung talam, kuih bakul dan limau mandarin. Susunan barisan Exco Kerajaan Negeri Kedah yang baru belum lagi diputuskan. Dan setakat ini menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah, tiada lagi keputusan mengenainya dibuat. Beliau bagaimanapun akan menghadap barisan jemaah pemangku Sultan Kedah terlebih dahulu bagi memohon perkenan barisan Exco baru yang akan dilantik. Sampai semua senarai itu saya akan menghadap Sri Paduka Baginda, Tuanku, lepas itu jemaah dan baru saya mohon. Setelah diperkenankan, saya akan menghadaplah. Setakat ini barisan Exco sedia ada masih kekal sebelum pelantikan barisan Exco yang baru diumumkan dalam tempoh terdekat. Pagi tadi beliau menyertai majlis bersarapan pagi anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas JASA di Taman Tunku Tabor Alustar. Dalam sidang media sama, beliau berkata orang ramai boleh bertemu dengannya tanpa protokol ketat biarpun beliau telah dilantik sebagai Menteri Besar. Saya sebagai adun. Jadi saya nak teruskan macam tu supaya jangan ada gap halangan-halangan tu. Saya pun bagi insyaAllah, saya protokol pun saya tak ni, cuma kadang-kadang bagi keselamatan saja, kadang-kadang depan ini maklumlah dalam konteks politik hari ini itu bagi segi security. Tapi saya protokol, saya nak elak protokol yang terlalu nak menjauhkan rakyat dengan saya, itu sama sekali saya tak izinkan. Majlis yang diadakan di kawasannya di Dun Bakar Bata merupakan program pertama selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah yang baru Khamis lalu. Agenda Penyatuan Melayu perlu diberikan keutamaan bagi menjamin kestabilan politik tanah air selain memelihara kesucian agama Islam. Justru semua pihak termasuk pemimpin parti politik Melayu di negara ini wajar mengetepikan perbezaan ideologi ke arah merealisasikan tujuan murni itu. Presiden Majlis Tindakan Melayu Kelantan MTRK Azmi Ali yakin sekiranya mereka dapat duduk semeja mencari titik persamaan, masa depan agama, bangsa dan negara lebih terjamin. Percayalah tuan-tuan, pada tanggal 9 bulan ini saya bercakap, kalau Melayu tidak bersatu, Islam tidak bersatu, ini bukan doa saya. Melayu akan kehilangan kuasa pada 2018. Percayalah tuan-tuan. Di waktu itu, air mata darah sudah tidak berguna lagi. Senada dengan beliau, Timbalan Presiden MTRK, Dato' Insinyur Syahri Hassan. Namun menurutnya, gesaan ke arah perpaduan Melayu bukan bertujuan untuk meminggirkan atau menafikan hak kaum lain. Sebaliknya, sebagai kaum majoriti, Melayu merupakan teras penyatuan rakyat di negara ini. Rakyat khususnya di Kelantan ini 95%-nya Islam, dan kita fikirkan kita boleh cetuskan perpaduan Melayu ini di negeri Kelantan. Dengan perpaduan Melayu ini, kita nak supaya kuasa kita ini kekal saja. Kita tak nak pinggirkan bangsa-bangsa lain di dalam negara kita. Kerana kita hidup aman, berkongsi kuasa di dalam negara kita ini secara aman sejak beberapa kurun lepas. Semua pihak juga digesa agar menghentikan daripada membuat sebarang kenyataan atau melakukan tindakan yang boleh menggugat keharmonian serta keutuhan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Himpunan Penyatuan Melayu pada hari ini, pada hari cukup bertuah ini, ialah demi untuk menjaga, untuk mengajak umat Melayu supaya bersatu. Tidak ada kumpulan lain yang boleh menjaga agama Islam. Tidak ada bangsa lain yang boleh menjaga agama Islam selain daripada bangsa Melayu.
Terdahulu MTRK menganjurkan Majlis Penyatuan Melayu Siri 2 di Bandar Baru Pasir Pekan tumpat. Perhimpunan kali ketiga itu berjaya menghimpunkan lebih 1,000 penduduk sekitar tumpat. Majoriti rakyat di negara ini sememangnya menentang perpecahan dalam kalangan masyarakat Melayu dan menginginkan penyatuan serta perpaduan. Walaupun berbeza pandangan dan pendapat yang disuarakan, namun secara umumnya, masyarakat hari ini jelas menolak perpecahan sesama sendiri. Yang di-Pertua Majlis Dakwah Negara, Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid berpendapat, untuk tujuan penyatuan sewajarnya pelbagai pihak sentiasa menganjurkan pelbagai program untuk menyedarkan umum tentang perpaduan adalah tuntutan Islam. Sebagai contoh, penganjuran wacana ke arah kesedaran itu amat bagus dan membincangkan masalah perpecahan selain mencari alternatif mengatasi perkara itu. Sekiranya perpecahan boleh membuat keuntungan, ianya boleh dibiarkan dan terus berlaku. Sebagai contoh, UMNO dan PAS, jika tanpa kekuatan masing-masing, negara ini tidak mampu mengekalkan kuasa politik Melayu dan Islam. Dua parti besar dalam masyarakat Melayu ini, kami berpendapat Islam sukar untuk diperkenalkan dengan secara yang lebih teratur. Beliau memberitahu RTM selepas mempengerusikan Majlis Wacana Perpaduan Ummah di Kota Baru, program anjuran Majlis Dakwah Negara yang dihadiri oleh lebih 100 jemputan yang terdiri daripada golongan profesional termasuk dari Indonesia. Berpantang maut sebelum ajal. Dua sahabat nyaris maut dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan Teluk Baru Cenang Langkawi awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 5 pagi itu, kedua-dua mangsa yang menaiki kereta dipercayai terbabas lalu melanggar papan tanda dan tiang lampu. Ekoran hilang kawalan, kereta berkenaan turut melanggar pembahagi jalan sebelum terbalik. Dipercayai kedua-dua mangsa sedang dalam perjalanan pulang ke hotel penginapan. Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Langkawi, Muhammad Akmal Muhammad Khairi berkata, terdapat mangsa yang duduk di bahagian pemandu tersepit, manakala seorang lagi rakannya terbaring di bahu jalan. Bomba mengambil masa kira-kira 15 minit untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit. Kedua-dua mangsa dikejarkan ke Hospital Langkawi bagi menerima rawatan lanjut. Pemandu kereta berusia 30 tahun berasal dari Sabah, manakala rakannya seorang warga asing. Ini pula susulan siasatan berkaitan salah laku seorang pemandu bas ekspres yang didakwa mengasari penumpang 25 Januari lalu. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD telah melengkapkan siasatan dan memulakan tindakan undang-undang terhadap pengendali bas berkenaan. Pengendali bas itu didapati melanggar syarat-syarat lesen termasuk kegagalan untuk memastikan pemandu sentiasa berkelakuan baik dan beretika ketika bertugas. SPAD juga telah mengeluarkan surat kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi memohon pembatalan lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV pemandu yang terbabit. Sehubungan itu, pemandu tersebut juga tidak akan dibenarkan memandu kenderaan pengangkutan awam darat di masa akan datang. Syarikat bas tersebut turut mengesahkan pemandu berkenaan telah diberhentikan kerja. Sementara itu, SPAD akan meneruskan kerjasama bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dalam siasatan yang masih sedang berjalan. Video kejadian tersebut menjadi viral di laman media sosial dan pihak SPAD memandang serius kejadian salah laku seumpama itu. Sementara itu, Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Kedah memberi tumpuan kepada pemandu bas ekspres dalam usahanya mengurangkan kemalangan jalan raya membabitkan bas ekspres sepanjang cuti perayaan Tahun Baru Cina. Di bawah program kempen terminal, JKJR dengan kerjasama pelbagai agensi pengangkutan awam lain akan memberi kesedaran kepada pemandu bas ekspres agar lebih berhemah dan berhati-hati ketika memandu.
Menurut pengarahnya, Ni Ahmad Syazwan Ni Azman, program kempen terminal sempena perayaan Tahun Baru Cina mendapat kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD di Terminal Bas Syahab Perdana Alusta. Selain nasihat dan peringatan kepada pemandu bas supaya sentiasa mengikut peraturan, JKJR akan memeriksa dengan rapi semua kenderaan awam itu sebelum ia memulakan perjalanan. Ia bagi memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan penumpang dapat tiba ke destinasi masing-masing dengan selamat. Saya begitu concern dengan statistik keseluruhan jumlah yang berlaku peningkatan satu kes kematian untuk selamat 2015 berbanding 2014. Termasuk juga jumlah kemalangan sebanyak 105 peningkatan kes kemalangan untuk tempoh yang sama. Okay. Jadi kita memang pihak JKJR bekerjasama dengan eratlah dengan pihak SPAD dan JPJ, dan kita pun sedia maklum pelbagai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh kedua-dua agensi ini. Baiklah saudara, kita beralih kepada tinjauan keadaan lebuh raya seluruh negara sempena cuti panjang perayaan Tahun Baru Cina. Terus saja bersama Ramli Zikun, Pegawai Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Bangi, Selangor. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Laporan trafik terkini pada petang ini saya mulakan dengan tinjauan di Lebuh Raya Plus Utara. Trafik perlahan sekitar Plaza Plaza Tu Bukit Beruntung menuju ke arah Lembah Beringin, Tanjung Malim ke arah Behrang, terus ke Bido, susulan kemalangan di kilometer 398.5, Tapah ke arah Gopeng, Ipoh ke RA Sungai Perak dan Kuala Kangsar terus ke arah Bukit Berapit. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Plus arah selatan pula, trafik perlahan di sekitar Bandar Ensden ke arah Hentian Sebelah Senawang, Paguh ke arah Tangkak, Tangkak ke Bukit Gambir, Yong Ping ke Paguh dan akhir sekali di Skudai ke arah Kulai. Seterusnya, tinjauan di bahagian timur tanah air di Lebuh Raya Pantai Timur, trafik perlahan sebelum Plaza Tol Karak ke arah Rancang, sebelum keluar Plaza Tol Kuala Tengganu menuju ke pusat bandar, dan seterusnya di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pula trafik perlahan dari Plaza Tol Gombak menuju ke arah Bentong Barat. Kepada anda yang ingin mendapatkan status trafik semasa, anda juga boleh menghubungi talian hotline LLM di 1-800-88-7752 atau melalui laman sesawang kami di LLM Info Trafik. Sekian sahaja laporan trafik dari saya, Ramli Zikun, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Baik, terima kasih Ramli untuk perincian sebentar tadi. Ya saudara, budaya balik kampung terus menyemarakkan suasana menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Di Terminal Bersepadu Selatan TBS, orang ramai sudah mula membanjiri terminal itu dan sejak semalam sempena cuti panjang perayaan itu. Wartawan Mohan Cina Sami yang kini berada di hak perkhidmatan pengangkutan awam itu ada laporan terkini. Silakan Mohan. Baik, menjelang sambutan Tahun Baru Cina yang jatuh pada 8 Februari ini, orang ramai menggunakan pengangkutan awam untuk pulang ke kampung halaman sempena cuti perayaan. Jadi kepada orang ramai juga yang tidak terlepas menggunakan perkhidmatan awam seperti bas, jika kita lihat di sini iaitu Terminal Bus Padu Selatan TBS, orang ramai membanjiri lokasi terminal ini untuk membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman. Dan saya juga difahamkan bahawa terminal ini telah dibanjiri dengan orang ramai sejak awal pagi semalam. Jadi bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut, kita bersama dengan pengurus kanan operasi iaitu Tuan Faizal Reza. Jadi mungkin Tuan boleh menjelaskan bagaimana dengan operasi TBS ketika musim perayaan ini. Okey, untuk musim perayaan pada kali ini, TBS pertama kali menyediakan perkhidmatan ke seluruh semenanjung tanah air, utara, selatan dan pantai timur. Dan pada kali ini kita dapati memang ketara pertambahan penumpang dan keadaan orang ramai berpusu-pusu ke TBS. Dan kita untuk hari ini sahaja kita ada 1,194 trip ya. Dan pada ketika ini keadaan terkawal dan terurus, dan rata-rata penumpang datang awal, dan kita juga nasihatkan penumpang agar rancang perjalanan supaya tiba di TBS sekurang-kurangnya 1 jam lebih awal ya. Dan untuk orang ramai, saya juga nasihatkan supaya apabila tiba di TBS, pastikan tiket dan juga pembelian secara online
disertakan bersama supaya kita tidak ketinggalan bas. Dan untuk makluman pengguna semua, TBS kita sediakan 30 kaunter tambahan tahun ini sempena perpindahan laluan utara dan timur ke TBS. Dan orang ramai boleh menggunakan perkhidmatan di TBS pembelian tiket melalui 51 kaunter ini atau melalui secara talian atau juga melalui tiket mesin yang kita sediakan. Baik Tuan Jai, saya juga turut difahamkan bahawa terdapat syarikat perkhidmatan bas yang turut menyediakan sistem bas tambahan supaya orang ramai tidak ketinggalan membeli tiket. Ya benar, sehingga kini mulai daripada pagi semalam hingga kini purata tambahan trip satu hari sekitar 40 ke 50 trip. Dan untuk hari ini saja kita dah tengok dalam sistem kita ada lebih kurang dalam 57 trip. Dan ini bagi menampung permintaan untuk musim perayaan pada kali ini. Namun trip-trip yang ditambah ya amat laris ya, dan kita nasihatkan orang ramai supaya jangan lambat. Ya, jangan kita buat pilihan saat akhir supaya kita tidak ketinggalan bas dan tidak dapat beli tiket bas. Jadi masih ada tiket untuk hari ini tapi amat terhad. Ya. Baik, terima kasih Tuan Faizal. Begitulah penjelasan Tuan Faizal berhubung dengan penjualan tiket dan operasi di TBS ini. Jadi orang ramai di luar sana, anda tidak perlu risau. Anda, jika anda ingin pulang ke kampung halaman di saat-saat terakhir juga, anda masih boleh membeli tiket kerana perkhidmatan bas tambahan turut disediakan di terminal Bersepadu Selatan ini. Jadi sekian saja laporan saya daripada TBS. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. Dan saudara, sementara itu, bilangan kenderaan menuju ke Kelantan semakin bertambah sejak semalam dan aliran trafik bergerak perlahan, terutama di kawasan yang dilaporkan hujan berterusan. Sejak malam tadi, aliran trafik menuju Kota Baru semakin bertambah dan pemandu yang ditemui berkata mereka terpaksa memandu perlahan dan lebih berhemah. Daripada KL tadi saya tengok ada beberapa tempat lah yang kita tengok jaman, tapi panjang jalan jaman saya tengok kan, tak macam 60 km sejam itu bawa. Saya start pada malam tadi lagi kan, tapi banyak rehat lah sebab kita dah tahu kan, setiap kali perayaan memang macam ni lah jalan dia kan, 60 km sejam tu memang normal lah. Lebih kurang cuma tahun ni hujan lah. Hujan tu susah ambil hujan? Hujan tu sikit lah, mengganggu lah, jam sikit ke. Jalanan okey? Okey lah, semua okey lah. Selamat, tak ada kemalangan semua. Malam tadi, tapi berjalan tak berapa tu sangat lah. Okey lah, boleh kata tahun ni okey sikit lah pada tahun lepas. Tak ada sangat, teruk sangat jam lah kan. Ini dekat Benta semalam. Sebab masa ada aksiden tu, tu je lah. Dan tak ada. Lancar perjalanan tu? Nak kata lancar sangat tu kan tak lah. Tapi memang ada sekolah aku lah. Tapi tak seteruk yang lepas-lepas lah. Sementara itu, ribuan pengguna jalan raya memilih kawasan rehat dan rawat hentian Gua Musang sebagai tempat menghilangkan penat sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Keadaan itu kita menjangka kan, dan sebagaimana yang kita jangkakan tu memang kat sini bertambah dia punya kesibukan. Cuma kita di pihak hentian ni kita cuba menyediakan kemudahan-kemudahan, cuba untuk memperbaiki dan juga membetulkan mana-mana kekurangan tu bagi menampung kesibukan, menampung jumlah pengunjung yang kita jangkakan bertambah termasuk hari ini dan juga esok. Baiklah, kita beralih ke arah selatan. Semua laluan pintu masuk termasuk ke Melaka juga turut sesak ketika ini. Laporan penuh trafik sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina antara yang akan dimuatkan dalam lintas langsung dari RTM Melaka. Paparan lain yang turut dimuatkan, persiapan masyarakat Cina di negeri itu menyambut ketibaan Tahun Lunar. Rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim nampaknya sudah bersedia dengan laporan penuh. Silakan Amalina. Terima kasih rakan penyampai. Sempena cuti sambutan Tahun Baru Cina Isnin ini, semua pintu masuk ke Melaka mula mengalami kesesakan trafik. Bukan sahaja menerima pengunjung dari luar, penduduk tempatan turut mengambil kesempatan cuti panjang ini untuk bercuti di luar Melaka. Tinjauan RTM di laluan masuk Plaza Tul Aikroh tengah hari tadi bagaimanapun mendapati pergerakan trafik terkawal dan lancar hasil kerjasama anggota keselamatan dan relak.
Memandangkan Melaka, destinasi pelancongan popular di negara ini, orang ramai mengambil kesempatan cuti panjang ini untuk berkunjung ke sini. Satu sebab ada wedding, satu lagi sebab kita memang plan nak terus bercuti ke sini lah. Walaupun tahu pack kan, tapi sebab kita pergi bandar dia bersejarah, so kita memang play tempat ni lah. Jalan tadi kat Senawang dengan Semban lah, jam sikit lah. Tapi so far still jalan lah, tak ada stop-stop. Ada jam lah tadi, lama juga lah. Satu jam? Kat Johor, sebelum masuk Johor. Adakah jam yang lepas keluar dekat ni daerah sebelum Macap ni? Lepas Macap sana baru dah okey dah. Sesak semua ni kereta. Itu je lah. Jumlah kenderaan di Melaka sepanjang cuti sambutan Tahun Baharu Cina ini dijangka terus meningkat mulai malam ini dan esok apabila masyarakat Cina berkumpul di rumah keluarga masing-masing untuk makan besar. Dua hari lagi masyarakat Cina akan meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Di Melaka, masyarakat Cina membuat persiapan menyambut Tahun Monyet secara sederhana sesuai dengan keadaan ekonomi dan kenaikan harga beberapa barangan keperluan. Kebanyakan mereka mengambil langkah mengurangkan perbelanjaan dan mengutamakan barangan keperluan penting dalam membuat persiapan sambutan tahun baru ini. Bagaimanapun, kemeriahan sambutan tahun monyet kali ini tetap dirasakan apabila ahli keluarga berkumpul terutama pada malam sebelum sambutan tahun baru. Memang ada beza. Tiap-tiap tahun memang beza. Tapi ada orang kata ekonomi merosot. Tapi terpaksa juga nak beli. Betul. Keluarga, kanak-kanak, orang tua, macam kurang sikit, macam orang kata kurang sikit, belanja kuranglah sikit. Kalau ada lebih, belanjalah lebih sikit, betul tak? Bayaran ni tak dapat jimat, terpaksa kena pakai. Pertama kanak-kanak lah, orang tua semua mesti nak. Baju tak beri banyak lah. Beri macam orang latang, biasa punya makan lah. Makanan banyak lah. Baju tak lebih banyak. Satu, dua macam sudah cukup. Beli baju lah. Lagi beli kuih, lagi beli sayur untuk siap makan besar punya barang. Semua dah siap ke ataupun ada yang belum pergi? Ada lagi lah sikit lah. Tunggulah. Ada senang baru pergi beli. Sekian fokus dari Melaka untuk hari ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Waalaikumsalam. Terima kasih Amelina dari Negeri Melaka sebentar tadi. Dan untuk mengikuti laporan cuaca terkini seluruh negara, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Marcella James. Silakan Marcella. Selamat petang dan salam sehati sejiwa. Keadaan laut di kawasan perairan negara masih lagi bergelora disebabkan oleh angin kencang timur laut yang bertiup dengan kelajuan melebihi 40 km sejam terutama sekali di kawasan perairan laut China Selatan. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga untuk kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Layang-Layang di mana keadaan angin di kawasan perairan ini adalah melebihi 60 km sejam dengan ombak melebihi 4.5 meter. Selain itu, amaran kategori kedua adalah untuk kawasan perairan Samui, itu juga kawasan perairan Palawan dan amaran ini adalah merangkumi kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu dan keadaan di kawasan perairan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai. Untuk amaran kategori pertama pula adalah untuk kawasan perairan yang berwarna kuning ini termasuklah kawasan perairan negeri Sabah Barat, negeri Sarawak dan juga kawasan perairan negeri Pahang dan juga Johor Timur. Dan keadaan perairan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kesemua amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama sehingga ketiga ini dijangka berterusan sehingga 9 Februari depan. Dan selain daripada itu, disebabkan oleh angin kencang timur laut, kawasan pantai negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur adalah
berisiko untuk mengalami kenaikan paras air laut. Dan oleh itu, penduduk di kawasan pantai negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur dinasihatkan agar lebih berwaspada dan bersiap siaga untuk menghadapi keadaan ini. Dan seterusnya, kita perhatikan keadaan cuaca terkini di Semenanjung Malaysia, di mana hujan di beberapa tempat sedang berlaku di negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan keadaan hujan lebat ini dijangka berterusan sehingga awal malam nanti. Dan manakala negeri-negeri lain sedang mengalami hujan di satu dua tempat. Dan seterusnya, kita perhatikan keadaan cuaca di negeri Sabah, di mana ribut petir dan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian pantai barat dan juga pedalaman. Manakala negeri-negeri lain, keadaan cuaca adalah baik. Di negeri Sarawak, ribut petir dan hujan di beberapa tempat sedang berlaku di bahagian Lembang, Miri, Kapit, Bintulu, Mukah dan juga Sibu, di mana keadaan ribut petir ini boleh menyebabkan hujan lebat dan juga angin kencang. Oleh itu, penduduk di kawasan terbabit dinasihatkan agar lebih berwaspada. Dan sebelum berpisah, berikut adalah tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk hari esok. Terima kasih, Marcella dari Met Malaysia. Sementara itu, taburan hujan luar biasa iaitu 148 mililiter berbanding taburan biasa 40 mililiter malam tadi menyebabkan beberapa kawasan di Negeri Sembilan dilanda banjir. Hujan lebat sejak petang semalam menyebabkan 290 penduduk di beberapa kawasan dipindahkan di 5 pusat penempatan sementara, iaitu 4 di Gemencih dan sebuah lagi di Tampin. Keseluruhannya, lebih 500 rumah di sekitar Gemencih dan Tampin dinaiki air. Antara pusat penempatan banjir yang dibuka malam tadi ialah SMK Datuk Taha, Dewan Semara Air Kuning, Balai Raya Kampung Parit Buloh dan Tokong Kampung Baru Air Kuning. Manakala di Tampin, pusat pemindahan dibuka di Keru. Hanya Balai Raya Parit Buloh, Gemencih masih dibuka sehingga petang ini dengan 30 penduduk. Keadaan di Gemencih dan Tampin semakin pulih, namun 80 orang penduduk taman pinggiran Sungai Kelamah di Gemas dipindahkan tengah hari tadi apabila kawasan tersebut mula dinaiki air. Adun Gemencih Muhammad Isa Muhammad Isa telah meminta Majlis Daerah Tampin menjalankan kerja-kerja pembersihan segera, terutama di kawasan penempatan masyarakat Cina yang akan menyambut Tahun Baru Cina Isnin ini. Untuk tindakan segera ni, memandangkan Chinese New Year terdekat ni, besok sudah makan besar. Besok, dan saya minta pihak majlis, majlis pun telah beritahu saya bahawa kita akan keluarkan jentera lori untuk membersihkan kawasan, terutama untuk penduduk kaum Cina yang untuk menyambut Chinese New Year ni. Dan saya minta pihak TMB, pihak sains segera pulihkan mana-mana bekalan yang terputus. Setelah di Air Kuning tadi ada paip pecah. Di Pekan Gemencih tadi ada elektrik terputus. So, kita harapkan perkara-perkara ini dapat diselesaikan terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat untuk merayakan Chinese New Year ini tak ada permasalahan. Ketika ditemui media semasa meninjau keadaan banjir di Taman Muhibah di Gemencih, beliau meminta Syarikat Bekalan Air Negeri Sembilan, Sains dan TNB memastikan bekalan air dan elektrik di kawasan banjir tidak terputus. Antara kawasan yang terjejas banjir di Gemas termasuk Felda Sungai Kelamah. Di hujung talian, kita bersama Ketua Kampung Felda Sungai Kelamah, Ibrahim Pendik, bagi mendapatkan perkembangan terkini banjir di Gemas. Okey, jadi Tu Haji, bagaimana keadaan di Felda Sungai Kelamah sekarang? Dah sejak bila air mulai naik? Untuk makluman pihak Tuan, Puan, yang mana hujan bermula daripada petang semalam. Selepas itu berturut sampai ke pagi.
Okay. Dan air mula naik lebih kurang dalam pukul 4 lebih pagi je lah. Air mula naik. Mm-hmm. Jadi selepas air naik, berlakulah kita pemindahan rumah-rumah dululah. Jadi di mana mereka ditempatkan sekarang ni? Sekarang ni untuk malam tadi kita boleh ada pemindahan rumah. Cuma kita barang-barang kita pindahkan. Yang mana kena tu semua rumah kawasan paya dan dia mempunyai rumah dua tingkat. Okey. Dia dua tingkat, rumah dua tingkat. Okey, jadi bagaimana Tuan Haji dengan bantuan makanan dan peralatan dah disalurkan belum? Dari segi logistik dia, bomba, JKM, JPAM, polis, tentera, semua terlibat sama. Uh-huh. Alhamdulillah tak ada masalah. Tentang bantuan tak ada masalah. Ya? Okey, baik. Itu sahaja Tuan Haji. Terima kasih banyak. Baik saudara, itu dia tadi perbualan wartawan kami Siti Farah Nadia Fazlun dengan Encik Ibrahim sebentar tadi. Dan sementara itu, kira-kira 200 buah keluarga kaum Tionghoa antara yang terjejas berikutan banjir di Gemencih. Mereka yang menetap di Taman Muhibah mengalami kerugian berikutan persiapan Tahun Baru Cina juga musnah. Rata-rata penduduk yang ditemui menyatakan antara barangan persiapan yang rosak akibat banjir termasuk kuih raya, air minuman, baju dan persiapan lain. Hujan telah berhenti semen rumah itu bilik sana itu air so keluar. Saya lagi angkat kasih mop lagi. Nanti tengok sini semua masuk air, belakang masuk, as kejap semua naik. Itu jam pukul 11 lebih macam. So, you tak tidur malam tadi? Telah tidur lah. Telamut lagi dah. Tengok, hati pun susah. Semua sudah amali, semua sudah habis. Nasib baik baju-baju angkat pergi sana. Melantu punya kawan sana tidur semalam. Barang-barang macam mana? Barang-barang raya semua? Barang-barang angkat atas lah. Yang lebat tak berhenti lah. Dari pukul 7 lebih. Sampai pukul 10:30, kalau tak salah saya sampai pukul 10:30. Lepas tu air sudah benar sampai sana. Lepas tu saya buka pintu masuk. Oh, itu air semua masuk lagi. Mana tidur? Mana boleh tidur sini semua air. Semua penuh air. Lepas tu sepanggil adik lah. Ini amak. Amak hantar itu rumah lain-lain lah. Lepas tu busing balik sama adik ini pergi kemas itu apa boleh simpannya barang cepat simpan noh. Baik saudara, kita berehat seketika dan sekembali nanti lintas langsung ke RTM Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam. Jangan ke mana-mana, kekal bersama N5. Usaha NGO memastikan rakyat Pulau Pinang yang berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri. Antara paparan berita dari Pulau Mutiara untuk hari ini. Laporan penuhnya kita bersama Sharmila Rastam langsung dari studio berita RTM Pulau Pinang. Silakan Sharmila. Terima kasih Nolila Muhammad Nur di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. UMNO Pulau Pinang akan memastikan rakyat berpendapatan rendah di negeri ini berpeluang memiliki rumah sendiri dalam masa terdekat. Cadangan tersebut telah dikemuka kepada Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda supaya masalah itu diatasi dengan pembinaan rumah berkonsepkan sewa beli. Inisiatif itu akan dilaksana segera menerusi projek-projek perumahan baharu Perda yang dirancang sepanjang tahun ini. Perda dikatakan mempunyai beberapa bidang tanah yang sesuai untuk dimajukan dengan projek perumahan seumpama itu, terutamanya di Dibung Tebal, Balik Pulau dan Tasik Kelukur. Rumah-rumah yang dibangunkan oleh agensi kerajaan mungkin kadar sewa contohnya RM200 sebulan atau RM250 sebulan, satu angka yang mereka mampu. Kemudian dalam masa jangka masa panjang 5-10 tahun mereka boleh mampu untuk membeli rumah tersebut dan bayaran sewa yang dibayar setiap bulan itu dikira sebagai pendahuluan ataupun deposit dan ditolak daripada harga rumah. Pihaknya juga akan memastikan kadar sewaan bulanan mampu dibayar rakyat berpendapatan rendah.
Bagaimanapun, inisiatif itu terbuka untuk mereka yang berminat membeli rumah-rumah kos rendah, kos sederhana rendah dan mampu milik yang ditawarkan agensi kerajaan persekutuan di negeri ini. Orang awam yang ditemui RTM amat mengalu-alukan cadangan UMNO Pulau Pinang itu dan berharap ia dilaksanakan segera. Pecu sangatlah. Amat-amat pecu sangat. Kami ni orang kampung ni yang ada ni memang amat-amat memerlukan rumah pemilik. Syukur baiklah. Rumah yang berkonsep macam ni syukur baiklah. Kenapa kita rasanya inilah peluang yang mampu untuk kita memiliki rumah kediaman sendiri. Saya juga telah menyewa selama 20 tahun. Saya amat sokonglah dengan mewujudkan rumah berkonsepkan rumah sewa beli ini untuk kepentingan anak-anak cucu akan datanglah. Rumah hingga mencecah jutaan ringgit. Jadi kami bukan kata tak mampu milik. Hari ini milik tak mampu dah, mampu tengok saya kami. Jadi apabila kerajaan nak UMNO dah setuju nak buat yang macam ni, memanglah kami seluruhnya menyokong kepada program ini. InsyaAllah. Saya mungkin bekerjasama rancangan ini untuk generasi yang akan datang dan anak-anak cucu kita yang akan datang ni. Dan saya setujulah untuk. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda sudah pun melaksanakan projek perintisnya di Taman Desa Rakyat, Tasik Gelugur, Seberang Pai Utara dan Majlis Penyerahan Rumah berlangsung 14 Disember tahun lepas. Kunjungan RTM Pulau Pinang ke kawasan perumahan ini mendapati usaha perda itu telah memanfaat penduduk setempat. Terdapat 57 buah rumah di taman perumahan ini dan penerima rumah amat bersyukur kerana kehidupan mereka lebih selesa dan tidak lagi perlu menumpang. Orang kata ni lah orang kata rahmat kan. Dengan Allah yang bagi kita pun bersyukur lah banyak-banyak sebab dapat rumah yang terelok-eloknya. Yang sebab dulu lah mami sewa rumah kampung kan. Ni duduk rumah dalam ni Alhamdulillah. Dengan pagar dan semua tak ada masalah takut apa lah. Rasa gembira lah. Terima kasih banyak-banyak dekat kerajaan. Syukur banyak-banyak lah. Selama ni duduk rumah kampung je. Sebab abang sakit kan. Tu je lah. Kau rasa terima kasih banyak-banyak lah. Syukur banyak-banyak. Memang kami ni orang yang orang kata sikit tegak tu dah lah susah lah. Kan? Syukur banyak lah. Dapat rumah macam ni. Memang syukur banyak. Kami yang uzuk-uzuk ni pun, kebanyakan yang ada sini pun orang yang uzuk, orang OKU. Itulah kerja bantu lagu tu pun syukurlah. Ya. Kriteria utama pemilikan rumah itu adalah golongan kurang berkemampuan, ketua isi rumah OKU, pekerja sendiri, ibu tunggal serta mereka yang daif dan memiliki ramai anak. Kadar sewa bagi rumah di Taman Desa Rakyat ini adalah antara RM80 hingga RM120 sebulan. Saudara, sempena Tahun Baharu Cina, Jambatan Kedua Senjan Berhad JKSB menawarkan diskaun 20% bagi kadar tol untuk semua kelas kenderaan di Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah JSAHMS sepanjang hari 8 Februari ini. Pengarah Urusan JKSB Dato' IR Ismail Mohamed Taib dalam satu kenyataannya berkata hampir 100,000 kenderaan menggunakan jambatan itu semasa Tahun Baharu Cina tahun lalu. Beliau juga memberitahu pihaknya akan melaksanakan sistem kutipan tol elektronik sepenuhnya di Plaza Tol JSAHMS di Batu Kawan mulai Jun tahun ini. Katanya jumlah kenderaan yang melalui jambatan itu setiap hari untuk ke Pulau Pinang dijangka meningkat sekurang-kurangnya 20% sebaik sahaja lebuh raya bayan lepas yang baru siap dibuka kepada kenderaan pada suku kedua 2016. Lebuh raya baru itu menyediakan laluan terus dari Batu Maum ke Bayan Baru dekat Queen's Bay Mall dan terus ke Georgetown di sebelah utara. Sekian dahulu laporan dari Pulau Pinang, kembali kepada Nolila Muhammad Nur untuk paparan seterusnya di Angka Sepuri. Silakan. Ya, terima kasih Syarmila. Dan saudara,
Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Helmi Yahya mengarahkan venue Pesta Belon Udara Panas Pulau Pinang 2016 ditukar ke lokasi lebih sesuai. Ini berikutan lokasi asal di Padang Polo sangat berdekatan dengan Hospital Pulau Pinang. Beliau mencadangkan pesta berkenaan diadakan sama ada di Padang University Sains Malaysia USM mahupun di Tanah Besar yang mempunyai ruang lebih luas. Penganjuran pesta berkenaan tahun lalu mengakibatkan kesesakan jalan yang serius serta menjejaskan perkhidmatan hospital. Perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Polis Negeri, Dato' Abdul Rahim Hanafi. Saya harap dapat diubah. Ya? Harap. Ya, kerana ini menjejaskan perkhidmatan hospital kita. Ya? Ini hospital perkhidmatan untuk rakyat. Jadi sekarang ini pula, sekarang kita buat sementara apa ni? Hospital Bersalin pun sekarang dah berubah ke situ juga. Jadi jam, cuba bayangkan kalau nak bersalin, jam, boleh bersalin dalam kereta. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan sempena Tahun Baru Cina di balik pulau. Pesta Belon Udara Panas akan berlangsung pada 9 dan 10 Februari ini. Majlis Amanah Rakyat MARA tidak akan menghentikan biasiswa kepada pelajar tajaannya di luar negara walaupun peruntukan pendidikan berkurangan tahun ini. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob berkata, MARA akan berusaha mendapatkan peruntukan tambahan. Bagi tahun ini, peruntukan pendidikan MARA berjumlah RM1.7 bilion, kurang RM0.4 bilion berbanding RM2.1 bilion pada tahun lepas. Untuk memastikan pelajar tidak terjejas, MARA akan mengambil beberapa langkah termasuk menghentikan sementara pinjaman perniagaan kepada usahawan. Dato' Ahmad Jazlan turut meminta pelajar yang telah tamat pengajian dan memperoleh pekerjaan supaya membayar balik pinjaman untuk memberi ruang kepada orang lain mendapatkan bantuan pendidikan. Menyeru dan menasihatlah kepada peminjam-peminjam yang terdahulu. Dengan MARA ni bayarlah kalau boleh. Kesianlah adik-adik kita, anak-anak kita yang nak belajar. Sebenarnya apabila kita bayar duit yang sama, kita gunakan untuk menaja, untuk memberi beasiswa ataupun pinjaman. Dato' Ahmad Jazlan bercakap kepada media selepas merasmikan kursus kepimpinan pelajar Anjuran Himpunan Mahasiswa Kelantan di Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Pengkalan Cepa. Baiklah, selepas ini kita akan berintas langsung ke RTM Sabah dan RTM Sarawak. Teruskan kesetiaan anda. Lintas langsung dari RTM Sabah hari ini kita akan bersama Norazimah Radik. Dan antara lain, pencapaian dan perbelanjaan program pembangunan infrastruktur luar bandar Sabah tahun lepas melebihi sasaran dan usaha naik taraf jalan Tongod Suk bakal beri kemudahan dan keselesaan penduduk di 20 buah kampung sekitar. Norazimah, teruskan dengan laporan. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pencapaian dan perbelanjaan program pembangunan infrastruktur luar bandar di Sabah pada tahun lepas melebihi sasaran yang ditetapkan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, ini termasuklah kejayaan menyediakan jalan raya sejauh 214.85 km berbanding sasaran 168 km dengan pencapaian 109%. Projek bekalan elektrik luar bandar juga melebihi sasaran, iaitu 3,584 buah rumah kepada 3,605 buah rumah tahun lepas. Satu projek lagi yang betul-betul dahagakan oleh rakyat ialah berkaitan dengan bekalan air luar bandar. Target kita pada tahun 2015 itu ialah memberi bekalan air kepada 2,500 buah rumah. Tetapi kita telah melintasi target kita, iaitu kami telah mencapaikan pelaksanaan pembekalan air ini pada setiap rumah sejumlah 4,150 buah rumah. Ini berarti 166% pencapaian.
Tan Sri Joseph Kurup menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri mesyuarat penyelarasan Aku Janji Kerajaan Persekutuan Peringkat Negeri Sabah di Pejabat Daerah Tongod. Tan Sri Joseph Kurup, yang juga anggota jawatan kuasa memantau pelaksanaan projek-projek Aku Janji Kerajaan Persekutuan bagi Sabah, berkata pihaknya juga akan terus memantau dan membantu dari segi pengukuran tanah diluluskan kerajaan negeri untuk diberikan kepada pemohon bumi putera yang layak. Dalam pada itu, beliau berkata pada tahun ini, bagi jalan raya luar bandar sasarannya adalah sepanjang 258 km dengan peruntukan berjumlah RM275.7 juta, manakala baki bekalan air luar bandar pula menyasarkan 1,000 rumah dengan peruntukan RM206 juta. Sasaran bekalan elektrik luar bandar pula adalah sebanyak 5,000 rumah melibatkan peruntukan RM478 juta. Sempena lawatan ke daerah Tongod, Tan Sri Joseph Kurup turut melawat projek naik taraf jalan Linayukan Pinanggah Fasa 2 sejauh 6.48 km dengan kos RM34 juta dan dijangka siap Ogos tahun ini. Fasa pertama sebelum ini telah siap dengan jarak 12 km. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Jalan Raya Tongod Sok perlu dinaik taraf untuk kemudahan dan keselesaan penduduk di 20 kampung sepanjang jalan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kuamut, Datuk Masyong Bana berkata, pembinaan dan naik taraf jalan itu perlu diberi keutamaan kerana terlibat projek-projek pembasmian kemiskinan seperti projek agropolitan Lelampas Tongod Kinabatangan. Datuk Masyong berkata permohonan jalan Tongod Sok berkenaan itu dikemukakan kepada Kerajaan Negeri dan Persekutuan untuk dilaksana dalam rancangan Malaysia yang terdekat. Sekiranya bentuk pembangunan jalinan jalan raya ini tidak diambil titik beratkan lebih berat, saya risau dan takut daerah Tongod ini akan terkebelakang dari segi pembangunan sebab dia berada di tengah-tengah. Sebab itu ada beberapa cadangan lingkaran jalan raya yang telah diutarakan dan memang sedang dilaksanakan dan dia akan datang. Datuk Masyong berkata demikian kepada media selepas menyertai lawatan anggota jawatan kuasa memantau pelaksanaan projek-projek Aku Janji Kerajaan Persekutuan di Sabah di Jalan Linayukan Pinangah Tongod. Datuk Masyong berkata Jalan Tongod Sok juga akan memudahkan pergerakan 1,220 peneroka di kawasan projek agropolitan Lelampas Tongod selain memberi manfaat kepada penduduk sekitar. Ketika ini, Jalan Tongod Sok melalui Kampung Pinangah hanya boleh dilalui melalui Jalan Balak dengan kenderaan pacuan empat roda selain menggunakan bot. Perayaan Tahun Baharu Cina yang akan disambut kaum Tionghoa beberapa hari lagi terus menyerlahkan semangat persaudaraan dan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Ini terbukti dengan kehadiran lebih 5,000 orang memeriahkan Pesta Rumah Terbuka Kongsi Fat Chai anjuran Dewan Perniagaan Tionghoa Papar. Pesta Rumah Terbuka Kongsi Fachai ini menyerlahkan kekuatan semangat perpaduan dan keharmonian penduduk daerah Papar. Papar Chinatown, itu julukan yang diberikan Wakil Rakyat Pantai Manis Datu Seri Panglima Haji Abdul Rahim Ismail kepada media selepas merasmikan sambutan pesta ini. Nampak sekali malam ini, bukan saja dihadiri oleh masyarakat Tionghoa di sekitar Papar ini, tetapi ada juga masyarakat Bumi Putera yang lain. Dia menjadikan satu suasana yang cukup unik, yang cukup luar biasa. Kehadiran pada malam ini bukan saja dihadiri oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga daripada kaum yang lain. Ini menunjukkan bahawa perpaduan berada dalam tahap yang tertinggi. Ini yang tahun yang kedua lah, pertama kali kami yang buat. Jadi nampak ini pun begitu meriah sekali. Seperti yang Natu Seri Panglima, Natu yang sudah menyatakan, ini adalah macam satu Malaysia. Di sini memang ramai masyarakat berbilang kaum. Bila ada macam ni semua sekali kita dapat tengok yang Melayu, India, Cina semua datang sekali kan. Jadi ini baiklah untuk perpaduan kaum. Sangat berhasil. Ini adalah Zhonghua Shangfei yang menjadikan ini. Sangat baik. Sangat baik. Pengunjung yang hadir cukup teruja dengan pelbagai persembahan kebudayaan masyarakat Tionghoa, termasuklah tarian singa dan naga serta persembahan bunga api.
Pesta Rumah Terbuka ini turut dijayakan 30 persatuan kaum Tionghoa di daerah Papar termasuklah Persatuan Hokkien, Persatuan Hakka, Persatuan Judo, Persatuan Pingpong, Persatuan Wartawan Kota Kinabalu dan penyertaan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina SRJKC. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nurazimah. Dan saudara, untuk paparan berita dari Bumi Kenyalang, kita berlintas langsung bersama Buma Win di studio berita RTM di Kuching, Sarawak. Silakan Buma. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Rakyat Sarawak perlu memanfaatkan pasaran Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN yang amat luas untuk memperkukuhkan lagi kepesatan ekonomi di negeri ini. Mereka juga digalak bekerjasama antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan pegangan agama melalui perkongsian kepakaran untuk menerokai pasaran ASEAN. Ini kerana kawasan selatan Pasifik termasuk ASEAN dan China turut menjadi tumpuan pemain industri dari serata dunia dan hanya mereka yang mempunyai kelebihan dari segi kepakaran dan kemahiran akan berjaya. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dalam perutusan sempena tahun baru China berkata, kerajaan telah pun menyediakan rakyat untuk berdepan dengan perubahan dalam struktur ekonomi dunia dan domestik. No longer by sharing of wealth as a concept, as a major concept, more in fact as a result of us being able to cooperate together, share our skills and improve our technical skills, our professional abilities to upgrade whatever undertaking we have in building our economy in a growing Southeast Asia and a much bigger place in Asia of the future. Ini dibuat menerusi pelbagai program pendidikan untuk meningkatkan kepakaran dan kemahiran mereka selain memperkukuhkan perpaduan di antara mereka sejak negara mencapai kemerdekaan. Ini kerana keharmonian kaum menjadi asas kepada sebuah negara yang berjaya. Jelajah Lebuh Raya Pen Borneo hari ini meninjau salah satu daripada 24 laluan memotong OTL yang sedang dan akan dibina di bawah projek mega itu. Lokasi tinjauan yang disertai Menteri Kejeraya Datuk Seri Fadila Yusof itu ialah di kilometer 588 hingga kilometer 590 laluan Batang Mukah hingga Sungai Buloh di Sibu. Menurut Datuk Seri Fadila, projek itu mengalami kelewatan kerana proses pengambilan tanah oleh Jabatan Tanah dan Survey dan pemindahan utiliti oleh syarikat pembekal elektrik dan komunikasi. Projek itu sepatutnya siap November lepas namun tergendala seketika akibat keengganan segelintir pemilik tanah atau orang yang mendakwa tanah milik mereka untuk memberi laluan kepada projek tersebut. Datuk Seri Fadila berharap pihak berkenaan supaya bekerjasama dengan pemaju projek dan agensi kerajaan berkaitan supaya projek mega yang amat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Sarawak dapat dilaksanakan dan disiapkan mengikut jadual. Sejumlah 19 OTL telah dilaksanakan sejak tahun lepas melibatkan kos RM189 juta. Ringgit. Kebanyakan lokasi OTL tersebut berada di laluan Seri Aman, Betong, Sibu, Bintulu dan Miri. Parti Tenaga Rakyat Sarawak Teras menyasarkan untuk bertanding di 8 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri ke-11 akan datang. Presiden Teras Tan Sri William Mawan Iko bagaimanapun tidak mendedahkan kerusi yang akan ditandingi serta nama calon yang akan bertanding. Jelasnya parti itu telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri walaupun status penerimaan parti tersebut sebagai sebahagian parti komponen Barisan Nasional belum diketahui. Tan Sri William ditemui media selepas menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Kapi Jalan Wak Pakan. Pada majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan berjumlah RM40,000 untuk projek meratakan tanah rumah panjang baharu dan masing-masing RM5,000 untuk pelajar membeli peralatan pendidikan dan kumpulan wanita rumah panjang tersebut membeli perkakasan memasak. Sekali ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5. Petang ini berita seterusnya bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Buma. Dan saudara, laporan dari Sarawak itu tadi mengakhiri N5 untuk hari ini.